Aktris sekaligus presenter Celine Evangelista membantah adanya orang ketiga yang menyebabkan dirinya bercerai dari Stefan William. Kendati demikian, mengenai penyebab dirinya bercerai dari Stefan William, Celine enggan membeberkan secara detail. Tidak ada, karena ketidakcocokan, ucapnya. Celine juga tidak ingin memberitahu awal mula cekcok dengan Stefan William sejak kapan. Sementara itu di sisi lain, Stefan William juga membantah soal rumor yang mengatakan dirinya selingkuh. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu beredar video Stefan William sedang bersama seorang wanita. Yang mana hal ini pun membuat Celine Evangelista menangis. Sekali lagi saya mau menegaskan bahwa saya tidak selingkuh. Dan urusan masa lalu saya sudah clear sebelum saya move ke Bali, tulis Stefan di Instagram Story. Walau sudah berpisah, Stefan mengungkapkan anak-anak akan menjadi prioritas utama dan tetap menjalin kerjasama dengan Celine untuk mengurus anak. Sekedar informasi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa gugatan cerai Celine terhadap Stefan dikabulkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. Majelis Hakim memutus secara fair stake karena Stefan selaku pihak tergugat tidak pernah datang untuk bersidang. Dalam hal ini, Celine Evangelista yang mengajukan gugatan cerai terhadap Stefan William sejak tanggal 15 Juli tahun 2021, dan sidang perdana mereka digelar tanggal 11 Agustus tahun 2021. Celine Evangelista menikah dengan Stefan William di Balin pada tanggal 10 November tahun 2016. Selama 5 tahun menikah, Celine Evangelista dikaruniai 2 orang anak dari Stefan William, yaitu Lucio Otelt William dan Idret Koa Lewis Miguel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!